Informasi lainnya, pemirsa, Forum Betawi Rempuk atau FBR secara resmi menyatakan dukungannya untuk pasangan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta periode 2024-2029. Deklarasi dihadiri oleh ratusan anggota FBR dan sejumlah tokoh masyarakat Betawi. Forum Betawi Rempuk mendeklarasikan dukungan kepada Pramono Rano untuk Pilgub Jakarta. FBR melihat pasangan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai figur yang tepat untuk memimpin Jakarta ke depan. FBR menyematkan rantai kuku macan khas Betawi di pakaian Pramono Anung dan Rano Karno. Pasangan Pramono Anung, Rano Karno yang hadir langsung dalam acara tersebut menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh FBR. Dalam pidatonya, Pramono Anung berkomitmen memperjuangkan hak-hak masyarakat Jakarta. Sementara Rano Karno berjanji akan memperjuangkan kebudayaan lokal, khususnya lembaga adat masyarakat Betawi. Sementara itu, calon gubernur Jakarta 2024 nomor urut 1 Ridwan Kamil mendadak menjadi penjual nasi uduk. Momen ini terjadi saat ia menghadiri acara Sapa Warga Jakarta Timur di Jalan Kelurahan 3 Duren Sawit, Jakarta. Nasi uduk yang sempat ia buatkan ditawarkan kepada warga dan para relawan yang hadir. Mantan Gubernur Jawa Barat itu menyajikan sendiri nasi uduk yang akan disantapnya. Sambil sarapan, RK membuka sesi curhat untuk warga sekitar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.